Halo teman-teman, hari ini sebelum ke Zurich saya perawatan muka dulu karena cuacanya bagus biar mukanya juga tambah kinclong. Saya pakai ini produknya Meskin yang masker mud. Saya kasih lihat ya, ada aja kawan-kawan ada yang pakai juga. Bukan iklan loh ya, cuman mau kasih tahu ini tuh bagus banget muka, apalagi untuk umur yang sudah kepala 40 seperti saya ini, udah 45-an. Ini lihat, udah pada kering. Kerutan di muka saya, ya ampun, ternyata saya sudah tua juga ya. Makanya harus sering-sering merawat muka. Ini saya tunggu, tadi kan udah kering, saya tunggu lagi, sekarang pori-porinya keangkat, terus minyak-minyaknya juga. Oke, sekarang mau cuci. Udah bersih. Tinggal saya pakai olesi makeup untuk siap-siap pergi ke Zurich. Teman-teman, tadi udah maskeran, udah bersih. Sekarang saya udah pakai foundation, terus saya sudah pakai sunscreen juga. Sekarang saya mau make up-an. Ini lagi bikin alepito. Lagi make up-an dulu sebelum pergi ke Zurich. Kasih tahu nih, bikin alis. Gak fancy banget sih alisnya. Gini aja. Hey, stop burping. Disgusting. I didn't burp. Oke, makan, selesaiin makan kamu. Ini ya, ada feather itu. Gak tau urusan maminya. Makeupnya itu pakai ini, Unbelievable Brow dari L'Oreal. Murah meriah. Sekitar 19 franc, hampir 20 franc lah. Itu kalau dirupiahin sekitar 300.000 hampir ya. Jadi ini anti air. Kalau buat wudhu, kita mau sembahyang juga, kalau cuci-cuci muka nggak hilang. Asal jangan disabunin ya, kalau disabunin pasti hilang. Oke, gimana? Udah balance? Sekarang aku pakai ini nerangin di atas biar kelihatan seger sama hidung yang pesek ini nih. Terus saya pakai eyeshadow sedikit tapi natural. Ini hari-harinya kalau saya pergi keluar ya begini dandanannya. Nggak harus menor-menor. Kecuali mau pergi pesta ya, baru sedikit mencolok. Aku mau capit bulu mata. Biasanya aku pakai Lancome. Ini bagus juga Lancome-nya buat ngelintikin bulu mata. Ini bulu matanya udah mulai panjang, teman-teman. Aku tuh pakai produk Meskin juga sih. Apa? Yang buat manjangin bulu mata. Alhamdulillah sih panjang. Eyeliner di bawah sedikit aja. Ups. Dah, gak sebanyak-banyak. Udah. Ini pakai lipstick sedikit. Ah, saya pakai lipstick dari Indonesia, Wardah. Suka banget sama si Wardah ini loh, bagus. Kalau
saya pulang ke Indonesia, saya lalu beli, tapi ini udah habis, mau habis, udah kering. Ada lagi sih yang ini, tapi ini agak gelap karena corona, jadi belum bisa ke Indonesia deh. Suami aku tuh nggak suka pakai apa lipstick yang agak-agak ngeping-ngeping, dia sukanya yang agak-agak gelap gini, nut-nut gitulah. Keluar sama temen siang-siang gini, tinggal ganti baju deh. Nah teman-teman, ini saya udah ganti baju, ini daily makeup saya kalau pergi ke mana-mana, sederhana aja gini, yang penting kelihatan segar. Yowis, saya mau berangkat. Saya itu Halo. Mau pergi ke flow market di Zurich. Halo. Jadi saya mau coba lihat mereka jual apa aja. Katanya sih barang-barangnya itu dikiloin begitu. Jadi stay tune di video ini sampai selesai, oke? Okay? Halo. Bye. Ada Peter juga. Teman-teman, ini kita udah sampai di tempat yang beli kiloan. Oh, ternyata nih daerahnya. Tuh, dalamnya. Kita masuk ke dalam yuk. Kita lihat. Cek apa aja yang mereka jual. Ini kita udah di dalam, jadi kita mau masuk, mau lihat. Jadi kita harus baju-bajunya. Jadi sebelah sana tadi baju anget-anget. Ini ada tas-tas vintage juga. Kirain itu Louis Vuitton. Geser-geser. Cas-cas. Nih, mantel-mantel. Ini bagian-bagian dress. Ini cakep deh. Ini bagian yang bling-bling-bling. Gerda masih lihat-lihat ya. Yang lucu gak? Tuh. Motif-motifnya motif-motif jadul. Aku coba ini. Lucu ya? Ya, ya. Sekarang kita mau bayar teman-teman, jadi beda duluan mau bayar, dikiloin barang-barangnya. Udah teman-teman, sekarang ini udah ada yang dua item saya beli, saya mau bayar ya. Teman-teman, saya sudahi dulu video kali ini dari kita hunting second hand shop di Zurich. Padahal di dalamnya juga nggak semuanya itu barang-barangnya second hand, karena di Switzerland ini biar negaranya mahal juga, mereka selalu appreciate kalau kita bisa reuse barang-barang yang bisa kita pakai. Ini hasil belanjaan saya, dapat dua item, seneng banget dapat jaket sama celana. Dan teman-teman, kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk di subscribe, share, and like. Bisa kasih komen juga supaya saya lebih semangat lagi bikin video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sejahtera dari Switzerland. Bye.